Pemirsa, Buletin iNews yang kembali menjumpai Anda yang akan menghadirkan beragam informasi terupdate. Saya Prisa Sombodatu, inilah Buletin iNews yang selengkapnya. Pemirsa, kita ke kasus suami yang grebek istri sendiri di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara dipastikan makin panjang karena kedua belah pihak tidak mau berdamai. Meski demikian, kedua pelaku, istri korban dan selingkuhannya tidak ditahan, namun kasusnya berlanjut ke jaksa penuntut umum. Untuk lembar apa-apa? Ini abang ini keberatan, kau bawa istri dia. Ya. Sekarang gini, tanya dulu ini. Di kantor. Dua pelaku, masing-masing NR istri korban dan AD selingkuhannya yang digerebek suaminya di sebuah hotel di Desa Paya Pasir, Serdang Bedagai, sudah dilakukan pemeriksaan di Polsek Tebing Tinggi. Kasus dugaan perzinaan ini pun dilaporkan oleh suami NR, RD. Setelah dilakukan pemeriksaan di kantor Polsek Tebing Tinggi, kedua pelaku tidak ditahan karena ancaman hukuman perbuatan keduanya hanya 9 bulan. Meski demikian, polisi akan tetap melanjutkan kasus ini ke jaksa penuntut umum karena tidak ada upaya perdamaian dari kedua belah pihak. Temukan mereka berdua sedang di dalam kamar hotel. Lagi yang satu lagi di dalam kamar mandi, yang satu membuka pintu. Kasus dugaan perzinaan ini bermula saat suami pelaku menggerebek istrinya sendiri di sebuah kamar hotel. Di kamar itu, RD menemukan istrinya tengah berduaan dengan seorang pria. Perang mulut pun sempat terjadi antara suami istri tersebut. Beruntung keributan tidak berlangsung lama karena petugas kepolisian langsung menenangkannya dan membawa ke kantor polisi. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan.